Sekarang, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram al-Asatiz. Al-an insyaallah nabhas fi al-fiqh az-zahd hatta al-mu'asirah. Insyaallah afwan nabhas bil lughatil Indonesia faqat. Oke. Baik, Bapak-bapak boleh jadi pakai langgam Betawi ini ya saya nih. Bukan bukan langgam Jawa ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibu-ibunya enggak ada. Ini para ganteng-ganteng semuanya nih. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan sekali lagi pengurus Tompeto apa Republika dan pengurus Cordova yang sudah mau disiapkan ke luar negeri semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat semuanya dan semuanya nanti bisa memberikan manfaat bagi umat di luar negeri sana dan kembali sehat walafiat. Mudah-mudahan bawa uangnya juga banyak. Baik, para asatidz, para syekh, para kiai, ini sebetulnya saya diundang oleh guru saya ini Ustadz Rozi. Di sini ini bukan saya menjadi narasumber tapi sebagai mitra diskusi saja. Karena saya yakin di sini hadir semuanya para kiai, para doktor nih, ada Ustadz Dr. Muhajir ya. Dokter Muhajir ada Ustaz Dr. Ar-Rozi kan. Amin. Nah, sebentar lagi beliau akan dokter kan. Jadi makanya kalau yang patut kita syukuri itu kalau udah dokter harus bersyukur gitu ya. Mendapatkan nikmat bersyukur, tapi kalau untuk masalah istri jangan bersyukur, nanti ditambahin. Karena lain sakar tuh lazi dan atom. Baik. Bapak-bapak semuanya tadi sudah diperkenalkan, saya memang alumni dari Darussunnah. Kemudian saya nih dari tahun 2007 sampai sekarang ini belum selesai nih. Karena membahas yang tadi fikih zakat kontemporer, zakat profesi dalam perspektif ekonomi Islam. Sebetulnya sudah sampai WIP 3 tapi belum ada perkembangan progresnya. Tapi insya Allah didoakan para kiai kita semuanya sehat semuanya. Dan kita semuanya bisa berhasil semuanya. Baik dalam pendidikan, dalam aktivitas dakwah. Kebetulan saya punya buku ada 3, tapi saya tulisnya ada 2 berkaitan tentang zakat. Yang pertama, zakat dan wirausaha. Kemudian 24 Hour of Contribution Zakat ini diterbitkan oleh Dompet 24, terutama dari IMZ. Kemudian dari segi konsultan syariah, saya dari 2009-2010 di IMZ. Kemudian kalau sekarang masih sebagai trainer, trainer zakat di ADP. Kemudian ketua Lajis Manajemen Dakwah Jakarta. Saya kebetulan asli dari BSD nih. BSD tahu bapak-bapak, BSD bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi Sonowan dikit. Ya. Jadi asli Betawi ya, Al-Batawi. Kalau Ustaz Rozi ini Al-Minangkabawi. Ya. Al-Fadani ya, Al-Jawi, istrinya Al-Jawi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian ya aktivitas yang lain bisa kita lihat. Bapak-bapak, bapak-bapak semuanya, hadirin rahimakumullah. Kalau kita mendiskusikan tentang fikih zakat, sebetulnya banyak isu-isu yang bisa didiskusikan. Isu tentang al-amwal az-zakawiyah, objek zakat. Dari awal sampai sekarang itu mengalami proses perkembangan sesuai dengan zaman dan makan, dengan konteks-konteks yang ada. Kemudian kita juga boleh jadi akan membahas masyarifus zakat, termasuk boleh jadi dibahas juga zakat fitri, apakah dengan harga, dengan uang. Tapi karena kajian zakatnya luas, saya dalam kesempatan kali ini memfokuskan al-amwal az-zakawiyah saja. Objek zakat yang perlu kita diskusikan ini ternyata mengalami perkembangan. Kebetulan Ustaz Roji mintanya adalah rujukan-rujukannya
Nah, ini rujukan-rujukan sebetulnya ini Afwan, saya tidak bisa membeli buku aslinya, ini rata-rata saya copy ya kan, karena berkaitan dengan disertasi saja. Contohnya ini memang ini bukan kitab fikih, tapi dia merangkum semua kitab-kitab tentang hadis yang ditulis oleh Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah. Artinya pada abad 3 Hijriah beliau meninggal dunia. Kitabul Amwal. Nah, kemudian Kitabul Amwal ini yang sering menjadi rujukan Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam membahas tentang fikih zakat. Fikul Mihan ya, tentang zakat profesi, zakat pencarian, wal hurra itu. Nah, ini jadi rujukan diantaranya adalah kitab Abu Ubaid. Walaupun ada juga yang dikutip diantaranya Al-Imam Malik. Yaitu dalam kita misalkan Al-Muwatta, ini juga berkaitan, yang saya kotokopi itu berkaitan tentang disertasi saya. Yang Al-Muwatta ini khusus yang mengutip juga yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, termasuk dengan Al-Mudawanatul Kubra. Dan termasuk juga Ibnu Qudamah juga membahas tentang fikih zakat. Tapi yang perlu kita lihat, perkembangan fikih zakat itu, kalau dalam ulama klasik, empat mazhab itu memang lebih cenderung membahas objek zakat. Al-Amwal Az-Zakawi itu ada lima objek zakat. Yaitu zakat, apa Pak, emas ya, emas, perak, kemudian apa lagi? Peternakan, kemudian apa? Hasil bumi. Kemudian apa namanya, perdagangan, yang terakhir ar-rikaz. Itu umumnya membahas tentang rikaz. Walaupun demikian, dalam kitab Imam Ahmad pun ada hal yang menarik. Beliau membahas tentang al-mustaghillat, sewa, ada yang mendapatkan hasil manfaat. Al-mustaghillat itu dan untuk apa? Ternyata kontrakan, beliau pengusaha kontrakan, itu ternyata dikeluarkan zakat. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, nanti sebelum saya masuk ke slide, kita overview aja dulu. Jadi zakat yang ada, yang bisa kita terjemahkan, ya dalam kajian kitab klasik adalah ada lima objek zakat tadi Pak ya. Nah, lima objek zakat ini sampai Abu Bakar As-Siddiqun itu ada dibahas juga, yaitu hanya lima objek zakat. Bahkan dia memerangi orang yang enggan membayar zakat. Karena lebih cenderung khudh min amwalihim, itu kan kalimat fil amr. Fil amrnya itu kan khusus lebih cenderung kepada Nabi. Ketika Nabi meninggal, maka kewajiban zakat pun tidak ada. Makanya itulah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa zakat itu kepentingannya itu bukan hanya untuk individual, soleh secara individual, tetapi soleh secara sosial, artinya secara masyarakat. Makanya tadi kalau para asyatid, para syekh membahas tentang ini ISIS ya misalkan, ISIS itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Jadi ada dua komentar ya. ISIS itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak dibolehkan, yang diantaranya menurut Indonesia ISIS itu tadi kan yang lebih cenderung mengajarkan kekerasan gitu ya. Tapi kita tidak perlu bahas Islamic State, Iraq and Syria gitu ya. Tapi yang dibolehkan itu kan adalah istri solihah idaman suami. Itu yang dibolehkan. Atau ada juga yang dibolehkan yang kita bahas ini adalah ibadah zakat, ini termasuk kategori ISIS. Apa itu ISIS? Ibadah solih individual sosial. Jadi zakat itu memuat dua aspek itu tadi. Solih secara individual, solih juga secara sosial. Makanya di dalam kitab Burida, Al-Maghazi menjelaskan kenapa Abu Bakar memerangi orang yang enggak membayar zakat, karena tadi zakat itu ada kepentingan sosial tadi. Dalam ayat Al-Qur'an menyatakan wa tu haqqahu, apa namanya, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Jadi ada hak orang lain yang mesti ditunaikan. Namun demikian ada juga perkembangan-perkembangan zakat pada masa Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Jadi pada masa Abu Bakar, pada masa Nabi, zakat itu hanya lima objek zakat. Tapi ternyata perkembangan pada masa Umar bin Khattab, objek zakat itu dikembangkan kembali. Masyarakat ternyata kaya, bisa ada penghasilan dengan usaha madu, maka dikembangkan ada zakat
zakat madu. Oh, ternyata pada masa Khalifah Umar, orang kaya itu dengan adanya usaha kuda. Ya kan, maka dikeluarkanlah, maka diberlakukanlah zakat kuda. Tapi ada hal yang menarik, dilakukannya analoginya, kiasnya itu bukan kepada peternakan, bukan kepada unta. Bisa dilihat dalam fikih Umar, diantaranya yang dikarang oleh Rawas Kolwa Haji, termasuk dalam Siasa Al-Maliyah li Umar, itu dalam kitabnya Kutub Muhammad. Nah, itu dibahas sedemikian rupa. Termasuk zakat kuda ini lebih cenderung kepada perdagangan, tidak kepada zakat pertanian, apa namanya, zakat yang peternakan, yang empat kaki ya Pak ya, unta empat, sapi empat ya kan, kemudian apalagi kambing empat, ada juga yang kakinya tiga, itu boleh jadi anjing lagi buang hajat itu ya, tiga kakinya, tapi kita tidak bahas. Baik. Mas Syaih, para Syaih semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantaranya yang bisa kita jadi rujukan dalam diskusi kita, karena lagi-lagi waktunya tadi telah disampaikan, waktunya cuma beberapa jam. Ini kita kalau kajian untuk kitab itu tidak mungkin. Kalau iya yang bernas-nasnya boleh nanti, ini sudah disiapkan gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat, ini Mausu'a fikih Umar bin Khattab, ini Muhammad Rawas Al-Qahaji ini. Kemudian Siasa Al-Maliyah li Rasul, ini Kutub Ibrahim Muhammad. Nah, kemudian ini yang sebetulnya yang jadi rujukan tadi, sumber embrio perkembangan fikih zakat. Kenapa kok fikih zakat tidak hanya lima objek zakat dikembangkan? Itu tadi karena ada perkembangan. Di antaranya pada masa Umar bin Khattab itu lebih cenderung tadi zakat tidak lagi lima objek zakat, tapi ada pertambahan. Bahkan pada masa Muawiyah itu tentara dia ditanya sudah menunaikan zakat belum, kalau belum maka ditunaikan zakat. Ini bisa dicek bapak-bapak dalam Kitabul Amwal karya Abu Bed, termasuk di dalam Muwatta Imam Malik. Nah, kemudian ada ahkamuz zakah, ini nasi ulwan, ini dalam mazhab empat, termasuk juga bidayatul mujtahid juga bisa menjadi rujukan, tapi lagi-lagi bidayatul mujtahid belum ada kajian dalam kitab zakat profesi. Nah, kemudian ada juga ini karya Ustadz Yusuf Qardawi. Nah, bukan hanya fikus zakat, tapi ini ada likai tanzah muasasa az-zakah, agar sukses perusahaan, agar lembaga lah terjemahannya, agar sukses lembaga zakat itu maka dia harus paham dulu tentang fikih zakat, terutama al-amwal az-zakawiyah. Kalau dia cuma hanya klasik, maka untuk pendapatannya itu kurang. Makanya lebih cenderung saya Yusuf Qardawi bahwa pengolah zakat itu harus memahami tentang dasar-dasar kenapa aku ada fikih yang al-mu'asirah, yang zakatnya. Nah, ini yang bisa dilihat. Ini juga ada yang kalau ini Munzirkap, kalau ini Zofir. Ini yang bisa dilihat model-model. Kalau kita merujukan, saya yakin banyak sekali. Hanya saja ini baru cuplikan saja yang bisa kita lihat-lihat saja. Baik, sebelum kita lihat secara teks, ini cuma diingatkan kembali. Di masyarakat kita ini kan lebih cenderung ragu berzakat. Apa sebabnya? Karena mereka beranggapan zakat itu hanya di bulan Ramadan saja. Yang diingat zakat hanya di bulan Ramadan, yang diingat hanya zakat fitri saja atau zakat fitrah. Padahal zakat mal, kalau kita punya peternakan, sudah cukup haul, sudah cukup nisab. Itu kita haulnya cukupnya, nisabnya adalah di bulan Muharram, maka wajib menunaikannya di bulan Muharram, tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis nyatakan tas ta'jil zakah, menyegerakan dalam zakat itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian ada hal yang menarik tadi, fenomena ragu berzakat, apa masalahnya? Kenapa masyarakat, yang pertama boleh jadi ke masalah sosialisasi zakat.
para dai tadi, kita lebih cenderung membahas zakat hanya di bulan Ramadan saja. Kalau tidak bulan Ramadan, maka tidak ada bahasan zakat. Karena lebih cenderung kalau zakat udah yang diceramahi itu, yang kajian-kajiannya itu udah panas ya. Panas-panas dingin. Nah, pemahaman zakat tadi sekali lagi hanya zakat fitrah dan di bulan Ramadan, padahal ditunaikan bisa tidak hanya di bulan Ramadan. Dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah telah menegaskan wa atu haqqahu yauma hasadi. Dan tunaikanlah zakat, keluarkan zakat. Hak itu bermakna adalah zakat. Yauma hasadi, saat panen. Nah, saat panen tahun lalu boleh jadi panennya setahun sekali. Sekarang panen padi kalau di kampung kita berapa Pak setahunnya? Tiga kali. Setahun tuh 3 kali. Artinya wa'atu haqqo yauma hasadi berarti bukan setahun sekali, berarti berapa? Setahun tiga kali. Artinya ada dalam pembagian zakat, ada yang memang dia harus, yang ditunggu adalah nisab haul itu harus 1 tahun. Tapi tidak semuanya, diantaranya tadi, untuk zakat pertanian itu tidak harus nunggu haul. Tapi cukup nisab, maka bisa ditunaikan zakat. Nah, kemudian ada juga nanti kita akan coba akan ulas kembali termasuk dalam kajian zakat profesi. Kalau pertanian panennya adalah setahun berapa kali? 3 kali. Kalau orang dapat gajian zakat penghasilan sesuai dengan fatwa MUI tahun 2003 nomor 23 itu ditunaikan zakat penghasilan, memang ada beberapa model. Kalau kita profesi gajian anggaplah ya. Gajian itu biasanya panennya berapa tahun sekali, Pak? 13 kali. Nah, itu ada gaji 13. Bahkan sekarang bukan hanya 13, ada 14 orderan. Jadi kalau Bapak-bapak para dai, para kiai, para syekh ingin nih, apalagi Ramadan nih banyak banyak sabutannya banyak ya. Nah, dapat amplop. Masuknya yang masuk di, kalau Ustadz Ar-Rozi ketika ceramah dapatnya 500 juta ya bisa. Allahu Akbar. Ya kan. Nah, itu kan bisa saja. Tapi kalau atas sana. Nah. Insyaallah barakallah tidak berdoa ya. Jadi kalau memang tadi karena kategorinya nisab, nanti ada model-modelnya berapa nisabnya. Kalau nisab emas berapa gram hadirin hadirat hadirin? Sih. Hah? Nisabnya berapa kalau emas? Ah, nah ini saya akan coba ada spidol nih. Saya coba akan lihat. Nah, 85 gram. Ada yang tahu 85 gram ini dari mana nih logikanya, analoginya? Ada yang tahu? Karena dalam fikih-fikih kalau di sekolahan itu kan ada yang 96 gram gitu ya. Ada yang 88. Ada yang berapa? Tapi di lembaga zakat di Indonesia, di luar negeri itu menggunakan adalah 85 gram emas. Pertanyaannya, 85 gram emas ini dari mana ini? Hadis yang menyatakan bahwa tidak mengeluarkan zakat kalau emas itu kurang dari 20 dinar. Laisa duna isri na miskolan kan? Asadakah harta yang kurang daripada 20 dinar ya kan, atau miskol ini bukan miskin kalbu, bukan ya kan, dinar. Jadi tidak wajib zakat. Nah, 20 dinar. Nah, ini sekarang kita lihat, bapak-bapak pernah punya uang dinar enggak? 1 dinar ada yang punya? Nah, saya pernah ceramah itu dikasih uang 1 dinar, dikasih ada uang cashnya juga ada. Jadi alhamdulillah pas saya cek berapa beratnya itu, 1 dinar ini adalah 4,25 gram emas. Wah, oh, ini ada spidol. Spidol ada? Benar, Sir. Iya. Apa aja? Spidol. Jadi rupanya menjelang puasa spidolnya puasa juga ini. Alhamdulillah. Iya, gua sudah sama aja. Oke, sekian Sir. Baik. Tadi kita lihat nih rujukannya dari 20 dinar ini. Hadis Nabi itu yang menyatakan harta yang kurang dari 20 dinar itu tidak wajib zakat. Nah, 1 dinar ini diantaranya adalah 4,25 gram emas.
ini tetap dari zaman Romawi, dari zaman Yunani. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an itu dinyatakan banyak model-modelnya, bagaimana Ashabul Kahfi itu menggunakan istilah dinar ya. Nah, ini dinar ini ternyata 4,25 gram emas. Makanya 4,25 gram emas, 1 dinar 1 gram emas itu berapa sekarang? 500.000 rupiah. 500.000 ya lebih. Tapi biar ngitungnya gampang 500.000 rupiah. Gitu ya, perkiraan kira-kira seperti ini. Nah, 500.000 dikali 4,25 berapa ini? 1 dinar ini kurang lebih berapa? 2.125.000 rupiah. Nah, ini harganya. Tapi sekarang pertanyaannya kan yang saya tanya adalah 85 gram emas ini. 85 gram dari mana? Hasil 4,25 dikali 20 bukankah menjadi 85 gram emas. Yang ini menjadi rujukan di dunia adalah 85 gram emas. Termasuk di Indonesia kalau nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi kalau dikalikan 85 gram ini kalau dirupiahkan berapa kira-kira? 42.500.000 rupiah kurang lebih ya tadi ya. Ini kurang lebih seperti ini. Orang yang pendapatannya zakat penghasilannya tadi dia dalam setahun 42.500, maka sudah dianggap dia menunaikan zakat. Nah, ini sekali lagi. Nah, kalau dibagi misalkan 12 42 juta ya kurang lebih tadi 3 juta 600-an. Kalau dai tadi ceramah dia baru dapat 200 juta kayaknya. Ah, Rozi. Wah, itu kira-kira. Nah, itu. Nah, baik. Ini sekedar ilustrasi saja yang bisa kita lihat, walaupun lagi-lagi kalau bicara tentang fikih zakat, isu-isunya itu banyak sekali. Yang tentunya kenapa dia menggunakan tadi dinar? Ya tadi. Ternyata dinar zaman Rasul, 1 dinar itu sama dengan 1 ekor kambing. Sekarang sama enggak kira-kira? Iya kan? Ini kurang lebih kecuali waktu Idul Adha naik ya. Tapi kalau normalnya 1,5 juta ya. Setengah-setengah udah besar gitu ya. 2 juta aja udah besar sekali. Artinya ini yang luar biasa. Apalagi ini di luar zakat. Ini sekedar sains saja, pengetahuan buat kita semuanya. Andai pemerintah Indonesia ini bayar ONH. ONH ini apa ini? Ongkos naik haji, makanya nggak pernah turun. Naik terus. Padahal kalau menggunakan dinar atau menggunakan emas gitu, itu dia Pak nggak akan naik nambah. Hal ini saya sudah sampaikan Direktur Haji waktu seminar Nasional Haji di auditorium pas ngobrol-ngobrol. Saya bilang, kemungkinan bisa nggak? Oh, ternyata memang ada tapi belum dilaksanakan. Jadi sekedar informasi saja, orang tua saya pergi haji itu di tahun 90-an, itu dia pergi haji 7 juta rupiah. Ya kan? Kalau sekarang ada yang bilang 27 juta, anggaplah kalau bayarnya kan 36 juta ya, 35 juta. Nah, biar gampang 35 juta. Nah, 35 juta, orang tidak jadi orang tua saya pergi haji tahun 90-an. 7 juta, kalau sekarang bisa berangkat haji nggak, Ustaz? Nggak. Nggak sih? Pasti dia 7 juta pakai cash uang ditaruh di bawah bantal. Itu belum dibawa dimakan semut makan rayap. Nah, pasti tidak akan bisa berangkat ini tahun ini dia. 7 juta berangkat 35 juta enggak mungkin. Tapi ternyata saya tanya berapa harga emas waktu itu? Harganya 18.000 rupiah. Jadi 7 juta dibagi apa harga 18.000 rupiah, susah ngitungnya biar gampang 20.000 rupiah. Berapa berarti emas yang dibelikan? Kurang lebih 350 gram emas. Kalau pakai uang rupiah maka tidak berangkat haji, tapi kalau dengan pakai apa namanya? Emas bisa berangkat 5 orang. Iya kan? 350 karena berapa? 35 juta dibagi 570 gram berarti satu orang berangkat 70 gram. Ini bicara tentang tadi dinar. Dinar bicara masalah yang bisa saya sampaikan bahwa
Masyarakat kita lebih cenderung tadi paham zakat hanya zakat fitrah saja. Padahal masih ada zakat yang kata kuncinya tadi yang bersifat al-umum atau ijmaliyah yang bersifat global, seluruh harta yang kita miliki cukup nisab maka wajib ditunaikan zakat. Kemudian banyak masyarakat kita termasuk juga para dai kalau zakat itu hanya untuk orang yang kayanya. Padahal nggak mesti juga, orang yang cukup nisab itu belum tentu juga kan. Walaupun ada juga pendapat kalau orang yang fakir itu gimana, orang yang miskin gimana, kan kalau dalam mazhab itu berbeda-beda. Intinya bahwa ada yang mengatakan orang yang kurang dari satu nisab itu berarti dikategorikan fakir, ada yang juga dikategorikan miskin. Ini ada perbedaan ulama yang model-modelnya. Berarti orang yang pendapatannya 4 juta itu masih. Tapi ingat, mustahiknya itu kan ada yang cukup, ada yang paling rendah. Yang digunakan adalah berarti yang paling rendah. Nah, kemudian zakat dibayar langsung ke mustahik, tidak melalui lembaga zakat. Kalau menurut para asyatid, para ulama, para kiai dalam kajian kitab fikih, jelas ini. Bahwa kalau zakat dibayar langsung kan tidak apa-apa. Bahkan kalau boleh dilihat model Arab Saudi, dia menggunakan 50-50. Kalau dia bayar zakat, 50% itu ke lembaga, ke pemerintah, 50%-nya boleh langsung. Nah, ini yang pada awal-awalnya adalah dikumpulkan oleh pemerintah. Pada masa Nabi Mu'az bin Jabal jadi petugas zakat. Dikumpulkan. Zakat dibayar langsung ke mustahik, tidak melalui lembaga zakat. Bahkan ada juga yang beralasan begini. Kalau melalui mustahik kan lebih tren. Makanya banyak, ada beberapa tahun yang lalu tuh sehon itu Sarozi. Ya kan, sehon orang meninggal gara-gara 30 ribu rupiah. Padahal yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat tadi adalah mereka jangan didatangkan tapi didistribusikan langsung. Karena ternyata kalau melalui lembaga zakat, saya tidak pernah melihat lembaga zakat ada orang yang meninggal. Tapi kalau melalui langsung, itu dampaknya. Yang negatifnya adalah meninggal, yang kedua boleh jadi ada kesombongan, menghindari kesombongan. Bahkan melalui manfaat lembaga zakat juga apa, manfaatnya itu lebih besar. Nah, kemudian ada juga hitungan zakat terlalu rumit, padahal kalau kita hitung-hitung insya Allah tidak terlalu rumit dalam perhitungan zakat yang kalau kita geluti gitu. Apalagi kalau para asatid sudah paham semuanya tentang hitungan zakat. Nah, kemudian ada juga anggapan manajemen JIS kurang profesional. Ini termasuk alhamdulillah Dedeh kan mendapatkan penghargaan yang beberapa waktu lalu, baik dari IMZ atau dari beberapa berita juga, termasuk yang bagus, termasuk dalam penghimpunannya terbesar. Kemudian ini yang masalahnya, kenapa masyarakat teragu berzakat? Peraturan zakat yang belum mengikat, sudah ada perda zakat, sudah ada instruksi gubernur dan lain sebagainya, sudah ada undang-undang zakat, tapi lebih cenderung mengikatnya kepada lembaga zakat, bukan secara individu. Hanya pertanyaannya, orang yang apa lembaga yang tidak mengikuti maka akan dikenai sanksi atau hukum. Tapi karena secara individunya tidak, berbeda dengan di Malaysia. Kemudian lemahnya iman dan kesadaran, ini yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat sejarah yang telah ditegaskan oleh Abu Ubaid, misalkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, awal-awalnya itu orang kan nggak percaya karena pemerintahannya sebelumnya korup. Tapi yang dilakukan gimana? Ternyata luar biasa gajinya, kekayaannya untuk negara. Bahkan ada sering dibuat kisah-kisah itu, bahwa kalau ada orang yang datang ke rumahnya ditanya, ini untuk kepentingan negara apa individu? Kalau individu berarti lampunya, lilinnya ya, kalau bahasa ini mah berarti dimatikan. Itu kan luar biasa. Nah, sampai-sampai akhirnya tidak ada satupun orang yang mendapatkan zakat. Karena kenapa? Proses sadar zakatnya itu sudah tinggi. Dalam nanti bisa bapak-bapak cek juga dalam Abu Ubaid ini dinyatakan, karena Umar bin Abdul Aziz ini tidak lebih dari 2 tahun, itu kurang lebih 4 semester awalnya zakat dikumpulkan di Yaman oleh Mu'adz bin Jabal, itu didistribusikan kurang lebih 75% kepada mustahik, 25%-nya ada saldonya, maka dikembalikan kepada pusat. Semester berikutnya ternyata masih ada sisanya. Jadi meningkat itu, orang yang awalnya mendapatkan zakat, akhirnya dia meningkat. Meningkatnya itu ternyata menjadi 50% yang didistribusikan. Sisanya berarti 50%. Terus,
sampai yang disisihkan cuma 25%, sisanya 70%, sampai semester terakhir itu tidak ada yang mendapatkan jadi mustahik. Artinya sudah berhasil konsep 4M. 4M ini apa kira-kira nih? 4M ini merubah mustahik menjadi muzaki. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan inilah yang dimimpikan oleh lembaga-lembaga zakat, termasuk Demi Tuapa membuat buku peradaban zakat. Harapannya tadi nih, para dai-dai Cordova ini juga hadir untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat kita. Nah, ini hikmah zakat. Di dalam bukunya Zofir Hasan, Al-Kawakib An-Nirah, itu dinyatakan hikmah zakat itu secara sederhana ada dua modelnya, soleh individual dan sosial. Wa'idu zakah al-fardiyah wal-istimaiyah. Jadi secara individu maupun secara kelompok atau secara sosial, secara masyarakat. Secara individu ya tadi, karena makna zakat artinya suci, maka menjadi bersih, menjadi tumbuh, menjadi berkembang hartanya. Kemudian apalagi segala sesuatu yang dilakukan menjadi beres, as-salah, dan seterusnya. Ini yang dinyatakan bahwa, sekali lagi, inilah dalil-dalil yang menyatakan bahwa hikmah zakat secara individual dan ada secara sosial. Kalau secara sosial itu sampai memberikan manfaat. Yang awalnya dia mustahik menjadi muzaki, bahkan menjadi merubah mustahik menjadi muzaki itu pekerjaannya sangat sulit sekali. Tapi ada beberapa lembaga zakat yang kalau dia amanah memang menjadi bagus. Dengan konsepnya, pemberdayaannya menjadi bagus, sehingga mustahiknya itu menjadi muzaki. Tapi kalau lembaga yang tidak amanah, bukan 4M merubah mustahik menjadi muzaki, tapi merubah mustahik menjadi mustahik lagi. Ini yang akhirnya lebih cenderung adalah meminta-meminta, berarti ada ketidakberesan yang perlu dicermati, perlu adanya kebaikan. Nah, kemudian tujuan zakat. Tujuan zakat kita bisa ini, ada tujuannya itu untuk kemasyarakat dan untuk ekonomi. Untuk ekonomi masyarakat, bahkan saya siapkan, kalau ini coba kita baca, minta tolong nih. Siapa yang bisa bantu bacanya? Dari Al-Ahdab Al-Iqtisadiyah. Oke. Ini tesis Al-Jazair tahun 2013. Zoom in. Zoom in-nya. Oh, ini udah maksimal ya. Al-Ahdab Al-Iqtisadiyah. Az-zakatu tu'tabaru qisatun min rukayi al-iqtisadi al-islami. حيث تقطع الأموال إلى مجال التنمية والاستثمار. فما وضحنا وسوف نوضح ذلك لاحقا بالتفصيل. فالزكاة تحدث إلى الوصول بالمجتمع المسلم إلى حد الكفاية وتحقيق الرفاه لأفراده، وذلك برفع مستوى المعيشة للمجتمع كله. إن الإنسان إذا أشبعت حاجاته الأساسية سيسعى إلى إشباع حاجاته الروحية، وهذا الفرق بين الأنظمة الوضعية التي جل ما تحدث إليه إشباع النواحي المادية فقط في حياة الفرد، فالرفاهية والسعة هدفها الأخير. أما النظام الإسلامي يسعى إلى ما بعد الغني، ورفض العيش من سموم الروح إلى ربها، ولا يصغرها عن الله هموم طلب الرغيف والانشغال بمعركة الخبز. وهذه هي صورة واضحة لواقعنا الحاضر الذي نعيشه بعيدين عن النظام الإسلامي. طيب. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam aspek ekonomi, zakat itu sebetulnya bisa digunakan untuk al-istismar, investasi. Artinya zakat tidak mesti konsumtif. Zakat itu bisa untuk produktif. Makanya kalau di dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah telah menegaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakinah. Ada kalimat lam. Lam ini bermakna dua. Lam yang pertama bermakna litamlik.
Yang kedua lil manfaah. Litamlik berarti kepemilikannya adalah milik ya tadi fakir miskin ya. Berarti boleh konsumtif. Diberikan buat makan, buat berobat dan seterusnya itu konsumtif. Tapi ada juga Pak Didin menegaskan misalkan menggunakan kata kuncinya lil manfaah. Lil manfaah ini berarti harapannya tidak konsumtif, bisa untuk bergulir. Makanya ada dana bergulir dari al-istismar ini, kan, investasi itu, kasih modal usaha. Karena berapa banyak masyarakat kita dia tidak bisa mengakses misalkan ke bank syariah, tapi bisanya ke bank konvensional, ke rentenir misalkan. Makanya terjadi yaitu tadi. Tapi dengan adanya zakat, solusinya itu menjadi bagus. Menghindari mereka dari rentenir. Bahkan inilah yang kata kuncinya dalam konsep Islam, an-nizamil islami, yaitu tentang konsep at-tanmiyah, itu bisa berkembang. Kemudian hartanya, bahkan ada kata kuncinya multiplier efek zakat. Multiplier efek zakat inilah yang dikembangkan tadi. Zakat ternyata kalau memang masyarakat kita sadar berzakat, maka yang terjadi apa? Distribusi kekayaan dari orang kaya pindah kepada orang miskin. Kepada ketika distribusi pendapatan itu berpindah kepada orang miskin, maka orang miskin memiliki harta. Ketika dia memiliki harta, maka kira-kira bisa beli makanan nggak kira-kira apa? Bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada beberapa lembaga zakat bukan hanya memberikan kebutuhan sehari-hari, untuk memberikan modal usaha. Dibanding mereka nganggur, dikasih modal, dikasih pelatihan, termasuk dompet apa juga melakukannya. Ada institut kemandirian zakat. Itu belikan latihan, termasuk juga Ladis Asra yang belum lama ini saya memberikan. Ada beberapa kajian juga di sana. Mendapatkan informasi, ternyata mereka yang pengangguran, yang belum kerja, dibuat pelatihan servis handphone. Handphonenya itu hasil dari sedekah karyawan Asra. Jadi handphone rusak dibanding di rumah nggak kepake. Konsepnya begitu. Pertama, sedekah handphone. Nah, sedekah handphone inilah yang buat korban yang pada pelatihan itu. Jadi berikan pelatihan, kemudian kalau selesai, kemudian suruh betulin. Suruh betulin, kemudian barulah dikasih modal. Bahkan ada juga dikasih beberapa bulan ini servis gratis untuk karyawan. Sampai pendapatan meningkat, yang awal ratusan juta sekarang udah sampai 9 miliar, Pak. Gara-gara dengan adanya manfaat yang luar biasa untuk berkembang dari segi istismar dan seterusnya. Kalau dalam kajian ekonomi Islam, ternyata zakat itu bukan hanya tadi bermanfaat secara individu, tapi secara sosial dan ekonomi. Yang ini yang lebih cenderung dikategorikan multiplier efek zakat. Zakat di samping berfungsi membersihkan juga menumbuhkan kekayaan. Inilah yang tadi yang kita bacakan surah At-Taubah ayat 103. Bunyinya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Nah, kita langsung aja ya. Kalau Ustaz ini enggak bisa jamak. Ah, gitu. Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Nah, di dalam ayat ini kebanyakan, mohon maaf, lembaga zakat atau boleh jadi para asatidz, para kiai, ini pada lembaga zakat itu mengacukan, kurang memperhatikan ayat yang setelah watu tohirim, watu zakihim biha, wa sholli, sholli alaihim, inna sholataka sakanullah. Nah, pertanyaannya, kenapa masyarakat lebih cenderung dia bayar zakatnya kepada kiai? Didoain. Gitu kan? Nah, semestinya lembaga zakat seperti dompet duafa disiapkan juga nih dai ambasador. Sudah ada ya, bagian doa. Di Malaysia gitu, Pak. Di Malaysia. Jadi ada doa. Nah, itu kalau dia datang langsung. Kalau melalui IT dia transfer, semestinya harus ada program. Ketika ditransfer, terima kasih atas zakat, impak sedekah Anda, semoga harta Anda berkah, gitu. Rezeki Anda melimpah, gitu. Wana watu zakim, wasulli alaihim inna sholataka sakanulahum. Itu yang menyebabkan
hati mereka tentram, senang. Akhirnya balik lagi menjadi muzaki yang setia. Ini yang bisa dilihat. Ini kembali. Kemudian ada hal yang perlu kita lihat tadi yang sudah saya sampaikan. Ini sekedar syarat teksnya saja. Tumbuhnya harta akibat zakat itu dapat dijelaskan dengan efek zakat terhadap pendapatan tadi. Kaila yakuna dulatan bainal agniyai minkum, supaya harta itu hanya jangan hanya berputar di orang kaya aja, maka akhirnya ada distributive justice. Distribusi pendapatan dari orang kaya, dari orang yang hartanya cukup nisab kepada orang yang berhak. Nah, ini diantaranya efek pendapatan zakat menyebabkan kekayaan orang miskin naik. Kemudian apa lagi? Efek konsumsinya? Pemindahan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin mengakibatkan pergeseran konsumsi dari barang dan jasa mewah ke barang dan jasa rokok. Karena kecenderungan konsumsi orang miskin lebih tinggi, maka secara agregat terjadi kenaikan konsumsi. Artinya orang miskin bisa makan. Ini kalau yang maknanya li tamlik. Kalau maknanya lil manfaah, apa untuk apa kira-kira? Untuk investasi, ngasih modal ya. Istismar itu ya. Efek investasi, kenaikan konsumsi akan menarik investasi. Karena dikasih modal, maka mau tidak mau, maka produksi naik. Gak usah jauh-jauh, ketika lembaga zakat misalkan ngasih modal kepada tukang nasi uduk. Awalnya kalau gak laku dia masih sendirian tuh nyuci piringnya. Tapi karena udah rame, laku, ngantri, kira-kira rekrut tenaga kerja gak kira-kira? Ya gaji, cari tetangga yang belum kerja, digaji. Nah ini akhirnya ada efek terhadap tenaga kerja, kenaikan investasi meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan pemilik faktor produksi tadi. Bahkan tadi bukan hanya dia dapat uang, maka makan gratis kan. Nah bisa juga boleh jadi untuk dia nabung, meningkatkan pendapat cakupan. Yang inilah yang akhirnya, yang konsepnya itu 4M, merubah mustahik menjadi muzaki. Kalau secara sederhana, sebetulnya lembaga zakat di Indonesia sudah menerapkan, tapi belum ada data penelitian secara konkret. Ada mahasiswa saya di SEBI juga meneliti, tapi agak sulitnya adalah masalah datanya. Ya gitu kan, ini Fajar termasuk mahasiswa saya nih. Waktu itu ya, kalau sekarang udah jadi ustad ya. Oke, okay, baik. Efek berganda, semua efek ini saling berkaitan dan berkelanjutan. Ini yang bisa kita lihat, inilah zakat untuk umat. Dalam surah Al-Hasr ayat 7 yang tadi telah kita kutip ayatnya, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaili wal mahrum. Bahkan dalam ayat yang lain juga hampir senada ayatnya itu, bisa kita lihat. Oh ya, ini afwan, Al-Hasr yang bawah. Al-Hasr tu kaila yakuna dulatan baina aghnia minkum, kalau ini adalah Al-Ma'arij. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, ini kalau pendekatannya secara ekonomi. Jadi fikih zakat bukan hanya secara teks, tapi minimal kita tahulah bagaimana secara ekonomi tadi dari segi kajian multiplier efek zakat, ternyata ada dampak praktek zakat. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Ini kita kita pertegas lagi. Yang kemudian memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Kenapa terjadinya konflik beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu di Indonesia? Karena tadi ada kesenjangan. Orang yang pendatang dia lebih kaya, kemudian boleh jadi tidak ada distribusi pendapatan kepada orang yang di sekitar. Maka yang terjadi tadi, timbul mis-mis komunikasi, karena timbul mis-mis-mis-mis, akhirnya timbullah konflik. Ini yang tidak diharapkan. Nah makanya adanya zakat, akhirnya masyarakat tadi bisa satu, bisa sama, saling membantu. Kemudian menjaga kemampuan beli masyarakat tadi, karena awalnya tidak punya uang, maka tidak ada permintaan untuk membeli konsumsi atau produk barang atau jasa. Tapi kalau dengan adanya uang, dia bisa beli makanan, minuman. Kemudian yang terakhir ini, mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya atau idle. Harapannya tadi dimutar-mutar gitu. Nah kalau dalam sektor real, tadi diantaranya kita kasih modal. Modal usaha. Zakat menjadi mekanisme baku, menjamin terususnya pendapatan kekayaan, sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi pada kelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi. Ini yang secara sederhana zakat ini yang bisa luar biasa. Oke, minta bantuan biar supaya nggak ngantuk, bisa dibantu Ustaz baca. Zakat terhadap konsumsi. Zakat terhadap konsumsi golongan masyarakat bagi yang mustahik atau muzaki dapat
implikasi terhadap konsumsi dapat dikatakan zakat tidak mempengaruhi golongan ini. Tapi bagi muzaki, zakat diambil dari pendapatan atau kekayaan muzaki sehingga mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Namun dengan asumsi bahwa para muzaki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka keuntungan oleh produsen akan dirasakan akibat tingkat konsumsi yang terus terjaga. Akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi, semakin tinggi jumlah zakat, semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian. Ini yang secara sederhana, makanya perlu ada sosialisasi zakat. Zakat itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bisa ditunaikan. Karena sekarang perkembangannya bisa kita lihat. Ketika orang hartanya cukup nisab, dia ditabungan, maka ditunaikan zakat. Investasi, obligasi syariah, dan seterusnya. Ini dalam kajian fikih kontemporer nanti akan coba kita ulas. Nah, kalau dari segi ekonominya, ini bisa kita lihat ini. Mungkin bapak-bapak belum pernah lihat ini ada rumus-rumus yang tentang implikasi zakat terhadap konsumsi, Satuzi ya. Ada apa nih artinya nih kan? Coba kita lihat zakat terhadap konsumsi mustahik. Coba minta tolong dibaca lagi. Ustaz, siapa yang biasa nggak ngantuk aja gitu ya? Segini deh. Bagi golongan masyarakat mustahik. Jadi golongan fakir zakat merupakan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan Y sama dengan Z sama dengan C. Artinya? Iya, dibaca aja dulu nanti saya jelaskan. Jadi golongan miskin zakat merupakan tambahan pada pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan Y plus Z sama dengan C. Jadi golongan ibu sabil zakat menjadi pendapatan utamanya dalam memenuhi kebutuhannya Y sama dengan Z sama dengan C. Jadi golongan fisabilillah zakat menjadi pendapatan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di sembilan J, sembilan J. Bagi golongan mu'alaf, zakat menjadi pendapatan utama yang dapat melakukannya. Di sembilan J, sembilan J. Bagi golongan amil zakat menjadi pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya. Di sembilan J, sembilan J. Bagi golongan gharimin, zakat menjadi pendapatan untuk membayar hutang. Di sembilan J. Bagi golongan hamba saya, zakat menjadi pendapatan untuk kebutuhan dirinya. Di sembilan J. Dari asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat menjaga tingkat konsumsi untuk terus menjaga jalannya perekonomian. Oke, baik. Zakat disuguhkan pada musa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oke, ini penjelasannya, catatan. Apa itu maksud Y kan? Yaitu maksudnya pendapatan. Kalau Z apa? Zakat. Ya kalau Z itu zakat. Kalau C? Consumption ya, konsumsi. Kalau H? P? Harga price ya, harga tebusan. Nah ini baru saya akan jelaskan. Apa sih maksudnya pengaruh zakat kalau didiskusikan kepada mustahik? Itu yang pertama pada fakir. Fakir kan dia tidak ada pendapatan. Ini menurut Imam Syafi'i. Karena fakir lebih miskin daripada miskin. Lebih susah daripada orang miskin. Tapi nanti kalau bapak-bapak punya anak remaja, saya sarankan jangan mau dibilang remaja masa kini. Karena asal katanya masakin jamak dari miskin. Jadi masakin makanya gak pernah kaya, jadi miskin terus masakin. Baik, karena fakir tidak ada pendapatan, maka rumusnya jadi Y sama dengan Z sama dengan C. Dia bisa berkonsumsi, bisa beli makanan, karena tadi ada zakat. Karena tidak ada pendapatan, karena sumbernya adalah dari zakat. Kalau miskin, karena sudah ada pendapatan, tapi belum cukup. Maka pendapatan ditambah zakat, itulah yang menjadi konsumsi mereka, bisa makan. Kalau Ibnu Sabil, gimana kira-kira kehabisan uang? Boke. Boke, gitu kan? Nah, dibegal. Asal jangan dibegal hatinya kan. Itu Ustaz Tarawji, saya tadi dapat bisikan. Y sama dengan Z sama dengan C. Ini juga sama, bisa bilillah juga sama. Mu'alaf kalau memang dia tidak ada. Nah, ini ada hal yang menarik kalau gharimin. Gharimin ini apa ini artinya gharimin Pak? Orang yang utang. Z sama dengan H. Zakat itulah buat bayar utang. Tapi ingat gharimin yang benar nih. Kalau sekarang kan semuanya gorimin semuanya. Gaji 20 juta buat bayar SPP anaknya 30 juta. Angsuran 5 juta. Mobil lain lagi, rumah lain lagi. Nah jadi gorimin. Oke, kemudian hamba saya itu Z sama dengan P itu price, harga tebusan.
Nah, ini yang secara sederhana ternyata zakat itu bisa luar biasa terhadap, termasuk tadi produksi sudah kita singgung. Lagi-lagi bahwa sebelum kita akan mengurai tentang fikih zakat, potensi zakat itu kan luar biasa. Penelitian dari Bajenas dan Fakultas Ekonomi IPB itu kurang lebih 217 triliun. Sekarang baru terkumpul belum lebih dari 3 triliun. Itu pun cuma beberapa lembaga zakat yang perlu di yang apa namanya mengumpulkan. Baik, para asatidzal kiram, sebetulnya ini sekedar ilustrasi biar kita tahu aja bahwa ternyata zakat itu dalam fikih zakat itu banyak sekali. Tapi ada yang ingin saya sampaikan, ini cuma mengutak-utik aja. Boleh-boleh jadi para asatidz, para syekh, para kiai, para doktor, para ustad, ini setuju atau boleh jadi tidak. Saya tulisnya sini 17 alasan wajib zakat. Walaupun udah jelas sama Al-Quran ya. Ini cuma mengingatkan saja, kenapa ada istilah 17? Bukankah disandingkan sholat dengan zakat? Aqimus shalah. Jadi yang pertama, zakat adalah perintah Allah tadi yang sudah kita bahas. Surah At-Taubah ayat 60-103. Kemudian zakat syarat menjadi orang sukses. Dalam surah Al-Mu'minun itu dijelaskan zakat juga itu. Ada 5 suksesnya kan, di antara walladzina hum lizakati fa'ilun. Itu orang yang sukses. Bahkan orang yang sukses dalam surah Al-Ala pun telah tegaskan, itu orang yang menyucikan jiwanya. Orang yang menyucikan jiwanya itu berarti apa? Orang hatinya bersih, dia senantiasa mudah bersyukur, mudah berzakat juga. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allah menegaskan konsepnya kalau ingin sukses 3. Di antaranya tadi menyucikan jiwanya. Bukankah kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman alaihissalam karena dia bersyukurlah, maka dia ditambahkan nikmatnya yang luar biasa. Yang Allah tegaskan dalam surah An-Naml ayat 40, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nah, itu ternyata dinyatakan orang yang bersyukur untuk dirinya, bukan Allah. Nah, baik, kemudian muzaki akan dimudahkan rezekinya. Ini sampai luar biasa. Dalam surah Al-Lail, fa amma man ato wattaqo wasaddaqo bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Itu janji Allah itu apa? Dimudahin urusan kita. Kalau kita tadi membenarkan dalam hitungan matematik, itu ternyata Allah memberikan matematik zakat juga itu. Matematik zakat, Allah ngasih ganjaran itu minimal 10 kali lipat. Dalam surah Al-An'am misalkan ayat 160 itu 10 kali lipat sampai 700. Kalau yang 700 ada yang tahu nih? Surah apa? Ya, surah Al-Baqarah ayat 216. Kalau ini surah Al-An'am ayat 160, manja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Allah akan lipatkan janjinya itu 10 kali lipat sampai 700. Makanya kalau hitungan misalkan, dalam hitungan zakat, kalau kita umpamanya punya uang, jangan apa namanya, boleh zakat, boleh infak, boleh sedekah. Biar gampang sedekah saja misalkan. 5 juta rupiah. Ustaz Ar-Razi, ketika ceramah dapat uang 5 juta rupiah. Kemudian traktir. Nah, iya benar, traktir nih kawan-kawan dari ambasador semuanya. Mau ditraktirnya berapa? 500 ribu rupiah. Nah, itu belum bayar tuh. Nah, misalkan gitu ya. 500 ribu rupiah. Pertanyaannya ini berapa hasilnya ini kira-kira? Nah, kalau dihitung kan kalau total secara matematika yang biasa ini kan berapa? 4.500.000 rupiah. Kalau matematika sedekah atau matematika zakat berapa kira-kira? Hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya menjadi 9.500.000. Dari mana ini? Ada yang bisa? Ini bikin ngantuk aja, Ustaz. Kalau kita terusin. Bagus. Ya, jadi apalagi kalau udah ada botak-botaknya ya kan. Udah ngantuk. Oke, ini kira-kira dari mana nih? Kok bisa 9.500 dari mana? Ada yang bisa bantu saya? Ini as-soal. Ah. 500.000 yang disedekahkan. Iya, 500.000 kali 10. Iya, betul. 500.000 ini dikali 10, ini minimal. Kurang 100
Kan 5 juta ditambah 4 juta setengah, oh, bukan kan menjadi 900.000 rupiah. Kalau sampai dikali 700 berapa? Banyak, Mas. Banyak lah ya. Jawaban. Ya, ini janji Allah sebetulnya coba. Ini yang coba ayat Al-Quran itu ketika bicara tentang perintah, Allah ngitung-ngitungnya pakai matematik. Matematik bukan hanya tadi zakat, sedekah semuanya. Sampai 7 kali lipat. Bukankah banyak kisah misalkan? Kisah yang sederhana misalkan ada kalau yang masyhur di pesantren ada murid yang baik hati, dia datang ke ustaz gitu, masih ingat gitu ya, dia bawa rambutan satu plastik kalau dihitung paling 20.000 rupiah. Dia datang, "Assalamualaikum Syekh, maaf saya nggak bisa apa-apa, ini hasil panen dari rumah, mohon didoain." Ternyata menggugahlah, Allah menggugah melalui istrinya bilang, "Ya, di belakang itu ada kambing. Itu murid baik benar. Itu rajin, udah kasih." Kemudian dikasih tuh kambing. Ketika pulang, ketemu sama muridnya yang satu. Yang bahil temennya. Ditanya, "Dari mana, Ustaz?" Ya kan, rambutan kambing. Akhirnya, "Oh, kalau begitu saya beli kambing dah. Nanti jadi sapi." Gitu ya. Dia jalan tuh, bawa kambing, sapi-sapi. Ternyata pas pulang, bawa dapat apa? Bawa rambutan. Apa pesannya ini sebetulnya? Kalau kita karena Allah, itu janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah gak akan ingkar janji. Bahkan resep dalam surah At-Talaq ayat 7 Allah telah tegaskan. Ini banyak ayat-ayat Quran, ayat sugesti buat kita yang infak, buat kita yang sedekah, wakaf dan seterusnya. Kalau kita beda zakat dengan sedekah. Kalau zakat, itu kan harta kita tadi cukup nisab ya. Ada haulnya. Tapi kalau sedekah, tidak menunggu kita kaya, kita miskin. Dalam keadaan paceklik, resep Allah apa? Suruh sedekah. وَمَنْ كُدِرُ عَلَيْهِ رِزْكُ فَلْيُنْفِكْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Gitu kan? Jadi, yang terus terakhir ayat itu, سَيَدْ أَلَى اللَّهُ بَعْدَ usri. Yusro, maka Allah jadikan urusannya yang awalnya sulit menjadi mudah. Ini yang secara sederhana modelnya. Oke, ini masih sekedar dalil-dalil yang diramu menjadi model-model yang ternyata ada juga. Misalkan Allah berikan rezeki ini yang tak terduga dalam surah At-Talaq. Omayyatakillah gitu ya, ya. Yaj'allahu makhroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini ada juga. Ada sanksi tegas dan siksa neraka bagi pelanggarnya. Surah Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Tapi ini banyak sekali. Termasuk dalam surah Al-Mudatsir ayat 33 ayat 35, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Jawabannya apa? Penghuni neraka? Qulu lam nakum minal musallin walam nakunut imul miskin, maka termasuk boleh jadi sedekah itulah. Nah, wallahualam, yang jelas nanti tinggal dilihat saja, ini banyak sekali bahkan harta itu kotor dan seterusnya, ini yang model-modelnya yang bisa kita lihat. Kita langsung saja, kalau ini surah Al-An'am yang tadi kita singgung ayat 160 itu minimal 10 kali lipat, kalau 700 kali lipat itu akan banyak sekali. Bahkan contohnya yang relay tadi, rambutan 20.000, dapatnya berapa? Itu satu ekor kambing dap 2 juta. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saya tanya, di kantong saya ada uang 1 juta, ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 2.000 rupiah, buat sedekah berapa kira-kira saya? Semuanya. Biasanya. Yang paling kecil, kalau bisa yang pati murah keluar. Gitu kan. Bukan yang 2.000, pati murah itu 1.000. Masih ada ya. Masih ada kan? Emang muncul ya. Nah, ini ya anggaplah misalkan kita rajin tapi ya masih minimalis 2.000 rupiah. Nah, kan kita keluarkan uang 2.000 rupiah. Tapi ada catatan yang menarik. Ketika kita sedekah 2.000 rupiah, janji Allah minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ternyata setelah selesai sholat Jumat kita makan di warung Padang. Belilah, nggak mahal-mahal, kurang lebih yang murahan, warung Padangnya 20.000 rupiah. Udah makan mau bayar, ketemu sama kawan yang baik hati, ditraktirin. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Ini janji Allah. Allah berikan
apa namanya, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan ingkar janji. Bahkan jangan lupa sedekah atau zakat dari harta yang baik, karena Allah tidak menerima harta yang tidak baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nah, itu ada kata kuncinya adalah min thayyibat, yang baik. Nah, ini sekarang tadi ada tujuan zakat, ada sebetulnya ini terbalik tadi ya. Tadi ada apa namanya al-iktisodiyah dulu ya. Ini sebetulnya nih yang lebih awal yang diungkapkan oleh penulisnya Bayazid. Jadi tujuannya itu ada namanya tujuan ad-diniyah, agama, tujuan istimaiyah, ya sosial ya. Kalau tadi tujuan ekonomi. Nah, untuk dasar pemikirannya ya, ini diantaranya ada kata kuncinya tadi surah At-Taubah ayat 103 dan kemudian ayat 60, inilah yang bicara tentang penghimpunannya, fundraisingnya. Ini ayat fundraising, kalau ini ayat empowering atau ayat pendistribusian atau masyarifu zakat. Nah, masyarifu zakat lah pendistribusian zakat. Nah, kalau dari segi makna, kalau kita bisa melihat di dalam Mu'jam al-Wasit, dalam lisanul Arab misalkan, makna zakat itu ternyata setidaknya ada 5 kata kan. Ada yang maknanya toharoh, zakat gitu ya, an-nama, kemudian barokah, as-sulh, itu yang dikategorikan adalah makna dari zakat. Di antaranya harta kita, jiwa kita, perilaku kita, ini dalam ayat Al-Quran yang tadi telah kita singgung. Nah, kemudian untuk definisi zakat, zakat itu yang tadi yang telah kita singgung, berkah, tumbuh, suci, bersih, beres, bisa dilihat dalam bukunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fikih Zakah, bisa dibacakan. Az-Zakah Lugotan. Ustaz Muhajir, tafadhol. Pakai langgam Jawa boleh, silakan. Zakat. Zakat Lugotan masdar zakat. Asy-syai'u idza nama wa zada. Wa zakah qulanu idza salaha. Az-zakatu hiya al-barakatu wa namahu wa taharatu wa salah. Qala fi lisan al-Arab wa aslu az-zakati fi lughati at-taharatu wa namahu wal barakatu wal madahu. Okay, baik. Jadi maknanya tadi al-barakah, berkah. Berkah itu kan bisa bermakna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Bisa juga berkah itu kolom ya. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu simbolnya kayak kita memiliki kolom. Itu walaupun kita pakai itu airnya, itu gak habis-habis. Ciri-ciri harta itu berkah adalah walaupun gajinya gak banyak, nggak besar, cuma 50 juta sebulan misalkan. Gitu kan, 50 juta sebulan tapi berkah, anaknya itu semuanya jadi, pendidikan bagus ya kan, pendidikannya bagus ya kan, pokoknya semua cukup. Makanya kadang-kadang tampang kalau karyawan itu kan biasanya P6 tahun nih, P6 pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya, tapi pasnya itu positif, pas beli mobil Camry pas ada, pas haji pas ada, pas umroh pas ada, yang mau bertambah nikah. Oke, ini makna tadi, makna secara etimologi itu berarti adalah tadi ini al-barakah, an-nama, wa-ta'ara, sulh, dan itu kategorinya lah beres. Nah, kalau definisi zakat menurut 4 mazhab itu saya yakin sudah juga tahu semuanya, harta yang tertentu disampaikan tertentu dan diinstruksikan kepada yang tertentu juga. Makanya pengertian zakat inilah yang secara sederhana menurut Abdullah Muhammad misalkan di dalam Muktamar Zakat di Palestina 2011, beliau menyatakan hampir sama tadi maknanya, al-barakah, wan-nama, waziyadah, was-salah, ya kan, dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga sama disampaikan oleh dalam tesis yang dikutip oleh Ibrahim Al-Khammas. Nah, kemudian kita bisa lihat juga zakat bisa berkembang, harta yang dizakati ini, yang diantaranya bisa kita lihat
ini pengertian secara sederhana pakai dalilnya ya. Dalilnya juga hampir sama dengan yang tadi disampaikan, tapi tidak apa-apa, kita akan coba ulas. Tafadhol, Syekh. Yang bawahnya ini. Terbalik ini utahiru mutuzakiin. Jadi walaupun tesis ternyata lewat juga nih. Padahal copy paste ya. Oke. Wa la annaha ziyadatun fil mal qawlu ta'ala yamhaqu Allahu riba wa yurbi shadaqat. Baik. Ala i'tibar anna az-zakah ya awjib as-shadaqati 'ala al-iflaq. Baik, ini yang maknanya dalam Al-Qur'an penggunaan istilah zakat itu bukan hanya zakat saja. Dalam Al-Quran itu menggunakan istilah zakat itu dengan kalimat sedekah. Di antaranya surah yang kita baca ini. Surah At-Taubah ayat 103, surah At-Taubah ayat 60 itu menggunakan kalimat sedekah, Pak, bukan zakat. Ayat 60 innamas shadaqatu lil fuqara. Tapi maknanya sedekah itu apa kira-kira? Itu zakat. Jadi sedekah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang dimaksud dengan sedekah wajib ai az-zakah. Itu adalah yang dimaksud dengan zakat. Nah, di antara tadi bisa kita lihat, tapi kalau yang sunnah ya sedekah seperti biasa saja. Termasuk infak juga. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Coba kita diskusi bareng-bareng. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan surah Ali Imran, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadro wal kadhimina al ghaiz wal afina nas." Kira-kira makna alladzina yunfikuna itu infak wajib atau sunnah kira-kira, Pak? Dua-duanya. Itu bukan dua-duanya, itu bermakna adalah infak sunnah. Bermakna adalah sedekah. Infak sunnah bukan zakat. Apa indikatornya, tanda-tandanya itu bukan zakat? Karena zakat ada kata kuncinya syarro, tidak ada untuk syarro. Ya kan, syarro gembira. Doro, ya kan? Doro itu dalam keadaan paceklik. Ya kan, dalam keadaan miskin. Tidak cukup nisab misalnya gitu kan. Maka ayat itu lebih cenderung adalah infaknya bukan wajib tapi infak sunnah. Yang tadi kita bacakan yang surah At-Taubah ayat 267 apa tuh bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kira-kira maknanya apa itu? Zakat. Zakat apa? Bisa dikategorikan tandanya zakat di mana? Mimma akhrajna lakum. Itu kan zakat pertanian. Jadi lebih cenderung penggunaan istilah dalam Al-Qur'an itu zakat tidak mesti menggunakan aqimus shalawatu zakat saja. Tapi juga menggunakan kalimat tadi sodako, menggunakan infak, menggunakan kalimat hak yang awal-awal kita bahas ini, yang surah Al-An'am, kan waatu hakkohu yauma hasadi. Ini yang bisa kita lihat. Ini juga kata kuncinya tadi khud min amwalihim sodakotan tutohiru mutuzakim ya. Ini ada catatan yang menarik. Jadi Allah justru yang memberikan kelebihan, berikan keberkahan itu adalah sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Bahkan kalau kita biasa kalau ayat pernikahan surah apa itu? Surah Rum. Biasa kalau diingat ayatnya berapa itu? Ayat 21 ya, wa min ayatihi. Ternyata ada Allah menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39. Coba yang hafal, yang hafiz atau boleh juga di Quran coba dilihat apa bunyinya. Habis 32 juz kayaknya. Surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min zakah gimana?
Tahu tahu. Ayo, ayo. Wa ma ataitum min riban yarbuu fi amwalin nas fala yarbuu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika hum mudha'ifun. Jadi dalam ayat itu riba itu walaupun hakikatnya bertambah di sisi manusia, tapi di sisi Allah bertambah enggak? Tidak bertambah, tapi wa ma ataitum min zakat turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhaifun. Jadi yang bertambah itu zakat. Jadi kehakikatnya berkurang, sebetulnya bertambah tadi berkah. Rizkinya yang tidak disangka-sangka. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, sedekahnya itu luar biasa itu. Kita enggak bisa seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu sedekahnya sampai dalam riwayat dinyatakan 40 ribu dinar sampai 50 ribu dinar. Coba hitung Pak tadi, Pak. Coba dihitung, Ustaz Rozi. 2.125.000 dikali 40.000 kurang lebih 85 miliar coba. Kalau kita renungkan, beliin cendol ditaruh Wisma Sayyidah, disayidahin gimana kira-kira? Coba. Ini tapi saya pernah pas ngisi di apa namanya? Ladies New itu Ladies New NU ya. Iya. Jadi dia buat laporan itu ada yang apa namanya pejabat kita ada yang sampai bersedekah 2 miliar. Kalau memungkinkan, kalau dia uangnya banyak kan bisa saja kan. Ini 2 miliar, tapi ini sampai 85 miliar. Kalau 50 ribu dinar berapa? Kurang lebih dikali 2 juta sekian, kurang lebih 106 miliar, Masya Allah. Itu untuk memberikan beasiswa untuk dai ambassador untuk kuliah S3 itu bisa sekali. Kuliah lagi S3, habis S3 S10 jurusan Bintaro. Angkot itu lain lagi gitu ya. Ya, ini dalam penjelasan ini dinyatakan ini yang dimaksud tadi adalah sedekah, ini adalah wajib ya, sedekah wajib itulah adanya zakat. Jadi ini yang makna definisi zakat, yaitu ai as-sedekah, ini sedekah wajib tapi nya bukan sedekah sunnah. Nah ini yang bisa kita lihat, kita next saja ya, Sadi ya? Ya, next. Nah ini intinya juga hampir sama dengan yang sebelumnya, makna sedekah. Impak 20 menit lagi, baik kita langsung aja nih. Ada juga al-afu juga, itu juga digunakan kata kuncinya juga, ada yang mufasir menyatakan zakat. Tapi kita next saja. Zakat di masa Rasul bagaimana? Zakat diwajibkan dipungut pada tahun 2 Hijriah. Ini ya turunnya surah At-Taubah ayat 103. Zakat harus diambil melalui instruksi amil. Makanya kata kuncinya adalah ada pengelolanya. Nabi mengurus tadi, mengutus Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Lutaibah sebagai petugas. Ada amil. Tapi ingat, kalau amilin yang amanah namanya amilin, dia buat laporannya bagus, baik, transparan, profesional, itu namanya amilin. Yang tidak amanah, yang profesional namanya ambilin. Oh, itu beda itu ya. Ini jadi istilahnya amilin yang amanah namanya amilin ya. Nah, tapi kalau yang tidak amanah, ambilin berarti baik. Pengumpulan dan penyusunan zakat ditangani oleh via Baitul Mal. Kemudian Rasul menunjuk 5 orang sahabat sebagai amil di dalam Monzerkap. Ini diantaranya zaman Nabi, pemuda dari Asad ya, nama Ibnu Lutaibah, Ali bin Abi Thalib, Mu'ad bin Jabal itu di Yaman. Ini sekarang lagi di obok-obok ya. Nah ini ingat, zakat itu bukan hanya semata-mata karitatif, tapi otoritatif, artinya harus ada pemerintah. Nah nanti kalau bapak-bapak baca apa bagaimana zakat dan pajak, itu adalah yang menarik yang dipraktikkan oleh Malaysia. Zakat itu kalau orang bayar pajak, orang bayar zakat, maka akan mengurangi bayar pajak. Kalau di Indonesia udah belum kira-kira? Belum. Baru mengurangi perhitungan kena pajak. Beda Pak. Kalau contohnya misalkan Ustadz Roji, dia bayar pajak semestinya 4 juta, kemudian beliau bayar zakat 1 juta, maka bayar pajaknya jadi berapa? 3 juta, 4 juta diambil 1 juta. Tapi kalau misalkan tadi, misalkan kalau dia pakai modelnya, nanti pakai hitungan, sebetulnya ada itu,
Pakai matematika lagi. Misalkan Ustaz Rozi berdagang 100 juta misalkan. Nah, ini modalnya. Kemudian nih 100 juta. Kemudian keuntungannya adalah 4 udah bersih nih. 40 juta. Udah bersihnya. Misalkan 40 juta. Nah, kemudian dikali pajaknya berapa ini dia misalkan? 10% berapa? 4 juta kan? Anggaplah kalau pakai model, kalau sebetulnya kalau pakai hitungan ini belum 40 juta ya, 4 juta. Kalau udah cukup nisab belum kali ini? Ya. Belum. Kalau pakai emas ya kan? 3 juta sekian. Iya. Nah, kalau kalau pakai modelnya nisab pertanian ya kan? Itu bisa aja. Ini anggap kita kalau mau aman lagi sebetulnya contohnya jangan 40 juta jadi 50 juta ya. Ya kan ini enggak apa-apalah. Ini kita pakai simulasi saja. Nah, kemudian Ustaz Roji bayar zakat 2,5%. Anggap ini sudah cukup nisab. Asumsinya. Berarti 4 juta kali 2,5% berarti berapa? Paling 100 juta. 100 juta. Ya kan? Ini bayar pajaknya 4 juta, bayar zakatnya adalah 1 juta. Jauh. Nah, kan? Maka kalau Ustaz Roji bayar zakat, maka 4 juta dikurang ini jadi berapa? 3 juta. Nah, kalau di Indonesia belum sampai kayak gini seperti di Malaysia. Kalau di Indonesia itu baru ngitung-ngitungnya ini mudah-mudahan tadi kalau ada pertanyaan tentang zakat dan pajak ya kan, maka yang dilakukan di Indonesia ini menghitungnya itu mengurangi bukan dari sini nih 4 dikurangi 1. Tapi ketika bayar zakat maka 40 juta dikurangi 1 juta. Jadi berapa? 39 juta. Dikali 10%? Oh. Jadi berapa? 3,9 juta. Makanya ini jarang ada yang ngurus. Karena dia harus dia ke pajak ngurus orang itu 100.000, biayanya boleh jadi 5.000 tekor. Makanya jarang. Tapi ya ini bicara tentang tadi otoritatif undang-undang kita belum 40 juta itu untungnya. Keuntungan bersih. Kalau modalnya berapa kayak di market? Nah, ini nanti ada modelnya. Kan dalam perdagangan itu ada yang dihitungnya adalah keuntungannya. Ada yang lebih sering dengan dagang. Ah, bruto. Contohnya kalau Ustaz Roji jualan ini nih, apa namanya? Mebel, kursi itu semuanya kan yang dihitungnya. Tapi kalau lebih cenderung adalah cenderungnya adalah jasa. Maka dia lebih cenderung pendapatannya keuntungannya itu. Keuntungannya kecukur dan seterusnya itu yang dihitung keuntungannya. Nah, ini ada dua model, Ustaz Rozi. Nah, nanti pasti kan dari ditanya nih. Nah, betul. Ini modal plus keuntungan atau keuntungan saja? Klarifikasinya mana? Iya. Jadi modelnya tadi kan modal dia 100 juta dibeliin dia sewa apa namanya? Beli komputer. Beli komputer 60 juta. Iya kan? Aset. Terus pendapatannya ini kan maksud keuntungannya ya? Pendapatannya itu ternyata adalah 40 juta tadi. Dalam setahun. Misalkan 40 juta. Dalilnya diantaranya apa? Bukankah di dalam tanah itu pertanian yang dikeluarkan zakat tanahnya atau hasilnya panennya? Hasilnya bukan tanahnya. Ya kan? Termasuk juga sapi yang dipakai untuk bekerja, untuk membajak tidak bisa dipakai buat perhitungan zakat. Laisal awamil abaqar as-sadaqah. Jadi harta apa namanya sapi yang buat yang produksi gitu ya. Itu tidak bisa dihitung sebagai perhitungan zakat. Nah, ini modelnya kayak gitu Sarazi. Kalau dia misalkan jualannya tadi kayak mebel ya langsung bruto gitu ya, langsung dihitung, tapi kalau yang dia lebih cenderung adalah jasa. Adalah jasa berarti lebih cenderung adalah keuntungannya saja. Ini yang saya sampaikan adalah keuntungannya saja. Maka ini modalnya tadi ini berarti adalah 3,9 juta rupiah. Ini bisa dicek tentang konsepnya al-mustaghillat ini, konsep di dalam teksnya ya.
tentang al-mustaqilat. Termasuk Imam Ahmad, dia aset rumahnya itu tidak dikeluarkan zakat, tapi adalah sewanya, sewa ruko yang sebelumnya tidak ada, tapi dikeluarkan. Nah, ini yang bisa diterjemahkan juga. Sungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami siapkan untuk diperjualbelikan. Jadi kata kuncinya, modelnya adalah zakat perdagangan itu ada dua model. Apakah dalam bidang barang atau dalam bidang jasa? Kalau dalam bidang jasa berarti tadi asetnya yang untungnya aja, pendapatannya aja yang gitu. Kalau ini anggaran pada masa awal Islam, termasuk zakat ini termasuk dari segi aktifa ini, dari segi penerimaan. Model-modelnya ada zakat, tapi kita tidak bahas tentang horizon terusnya, nanti ada sesi berikutnya. Ini zakat pada masa Abu Bakar tadi setelah kita singgung, tapi lagi-lagi perkembangannya pada masa Abu Bakar Siddiq ini tidak ada yang sesuatu yang baru, hanya saja memerangi ya, yang tidak membayar zakat. Ini yang diantaranya tadi, demi Allah saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Sungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah, pasti aku akan meranginya karena penolakan tersebut. Lagi-lagi dalam kajian kitab fikih, zakat itu modelnya ada dua nanti. Ada namanya al-amwal al-batiniyah, ada yang namanya al-amwal al-zahiriyah. Ada yang apa bisa dibantu kira-kira apa kira-kira tua? Ya, apa ini maksud dengan al-amwal al-batiniyah, al-amwal al-zahiriyah? Kira-kira apa ya? Material sama imaterial. Baik. Jadi imaterial ya. Jadi batiniyah itu yang enggak kelihatan, Pak. Kalau zahiriyah yang tampak seperti apa? Orang punya sapi, orang-orang tahu enggak kira-kira? Tahu. Sawah kelihatan. Panen. Mas. Itu yang namanya kalau emas al-batiniyah dia. Ya kan perak. Nah, kalau cincin misalkan? Saham. Oke. Harganya lebih mahal dari emas kan. Berarti badan yang contohnya ikut kepada khud min amwalihim itu ayatnya kepada yang nampak aja berarti. Itu ada dua ulama kajiannya, ini di antara Abu Ubaid dua-duanya, al-batiniyah sama zahiriyah, tapi pemerintah lebih cenderung az-zahiriyah. Kan disembunyiin, kan nggak punya otoriti untuk ngecek dan menggeledah rumah orang berapa emas dia punya kan? Betul, makanya ada namanya lembaga hisbah ya, lembaga ngitung-ngitung, lembaga ngitung-ngitung, ngitung zakat, datengin siapa zakat, audit. Kan kelihatan ontaknya, audit zakat, audit zakat, yang az-zahiriyahnya ya. Nah, tapi kalau al-batiniyah nggak ketahuan, Ustadz Roji punya emas 50 karat gitu kan, 50 kilo gitu. Dikalungin sama istri. Gitu. Atau boleh jadi apa Ustaz Rozi punya emas berapa 80 kg. Maksudnya emas Rozi ya. Yang gemuk 80 kilo. Anda benar 80 kilo. Oke, ayo. Jadi masa Umar bin Khattab perluasan wilayah kekuasaan ini karena sudah berkembang tadi, perkembangannya luar biasa, bahkan ada manajemennya udah bagus. Ini pemungutan zakat langsung oleh negara tadi. Melalui negara. Tadi tapi lebih cenderung bukannya al-batiniyahnya, tapi az-zahiriyah. Nah, ini terdapat pengembangan objek zakat. Ya tadi apa namanya zakatul asal, zakat madu, zakat apa kuda ison ya. Nah, tapi kalau bapak-bapak tahu nggak ada madu asli sama madu tidak asli, tahu belum? Jadi di berbagai sumber itu kalau kita baca, kalau tes itu madu asli atau tidak bisa tuh. Nah, kalau madu asli itu taruh korek ya, itu tadi ya. Korek, kalau korek nyala itu madu asli. Taruh di kulkas, kalau dia apa namanya tidak membeku berarti itu asli. Nah, gitu kan. Kalau ada maduannya asli bapak gitu kan, bawa ke rumah kalau istri marah berarti itu madu asli. Baik, ini masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pun namanya kurang begitu adanya perkembangan-perkembangan ijtihad yang kalau dalam kajian fikihnya. Nah, kalau para asatidz, para syekh, saya tidak tahu, kalau memang sudah ada yang menemukan bisa kita diskusikan lebih jauh lagi. Baik. Sekali lagi bahwa kalau bicara tentang fikih zakat sebetulnya ya tadi nih, zakat itu kan ada dua.
ada yang namanya zakatun nafs, ada yang namanya zakatul mal. Itu yang dinyatakan oleh Ibnu Rus dalam Bidayatul Mujtahid, zakatun nafs ternyata adalah zakat fitri. Badan itu, jiwa itu perlu disucikan, namanya perlu namanya zakat fitri karena berkaitan dengan Idul Fitri. Nah, kemudian kalau harta zakat mal ini ulama yang sekarang ini menerjemahkannya itu ada dua model. Yang namanya at-tafsiliyah sama ijmaliyah atau umumiyah. Kalau at-tafsiliyah itu apa? Zakat yang sudah dipraktekkan zaman Nabi, berarti 5 objek zakat. Secara rinci sudah dipraktekkan oleh Nabi itu 5 objek zakat. Kalau yang ijmaliyah, yang umumiyah itu yang dipakai oleh ulama kontemporer inilah selain 5 objek zakat. Di antaranya zakat penghasilan, zakat perusahaan, obligasi syariah dan sebagainya, itu juga bisa lihat zakat tabungan, deposito syariah ya. Karena kalau yang dibilang kalau deposito itu nanti masih ada yang kontroversi karena innallaha la yaqbalu shadaqah min ghulul itu ya. Karena riba termasuk dikategorikan beraneka ragam. Oke, baik. Ini bisa kita lihat. Kalau zakat fitri itu masanya itu bisa kita lihat. Ramadan itu saat sebelum khatib turun dari ya kan parod Rasulullah zakatul fitri kan? Itu sebelum khatib turun dari mimbar. Tapi kalau setelahnya sedekah. Itu dikategorikan sedekah biasa. Nah, kalau zakat mal ini ada dua model. Saat diperoleh, saat setahun tersimpan yang tadi awal-awal sudah kita diskusikan. Kalau saat diperoleh berarti apa ini? Pertanian. Termasuk boleh jadi profesi. Penghasilan ya. Dokter atau seterusnya, makanya kira-kira ustaz gitu ya. Tukang batu kali sama tukang batu ginjal kira-kira gajinya besaran mana nih? Ternyata tukang batu kali itu ya. Tukang batu akik udah lumayan, bro, itu lumayan ya. Ada pakai gram, ada juga ada. Nah, tapi lagi-lagi ternyata kalau tukang batu kali saya pernah tanya, dia kerja ngangkat batu dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore, berapa gajinya? Itu Rp100.000. Dibagi 5 orang Rp20.000. Tapi tukang batu ginjal berarti itu apa? Dokter. Ada orang sakit ginjalnya dioperasi ratusan juta. 60% atau berapa persen biasanya ada sistemnya. Kan lumayan penghasilan. Ini berbeda. Makanya ini bisa kita lihat. Nah, kalau untuk zakat fitr, kalau dalam bentuk liter itu jadi berapa? 3,5 liter. Kalau kilogramnya? 2,5 kilogram. Kalau zakat mal ada yang persennya ini mentoknya 20%. Fir rikazil humus. Zakat rikaz. Kemudian kalau 10% apa kira-kira? Pertanian. Kalau hadiah ada yang lebih seru sini Pak nih? 20%. Rikaz. Kalau ini 10% tidak ada yang dikasih. Airnya tada hujan. Kalau ini 5% pengairan. Airin ya. Nah, ini jadi wali kota airin ya. Kalau 2,5% emas. Emas, perdagangan, dan seterusnya. Kalau profesi di mana? Ya ini tergantung analoginya. Nanti di sini juga sudah disampaikan kalau memang sempat waktunya. Saya bahkan ada rujukan-rujukan dalilnya gitu ya. Ternyata bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%. Tergantung kita analoginya. Karena lagi-lagi ini lebih cenderung kepada kias. Yang model-model ini harta objek zakat. Ada yang namanya at-tafsiliyah ya, ada yang al-ijmaliyah. Al-tafsili tadi emas, perak dan seterusnya. Ini yang ijmali global. Objek zakat sektor ekonomi modern. Karena di dalam Al-Qur'an menggunakan kata kuncinya harta. Khudz min amwalihim, harta. Ya kan? Nah, kemudian ini juga harus usaha yang baik. Ada kata kunci kasab. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum. Artinya kasab itu profesi apa saja? Min thayyibat, yang baik. Narkoba kan enggak thayyib. Nah, karena kalau Bang Thayyib kan 3 kali lebaran, 3 kali puasa enggak datang. Tapi dalam Syafi'i itu dibahas, apa namanya? Zakat prostitusi juga kena.
harus bayar zakat karena penghasilan. Ya tadi kalau zakat tadi prostitusi ya tadi kalau dalilnya jadi jelas. Kalau surah tadi surah Al-Baqarah 267 kan apa min thayyibati. Prostitusi kira-kira thayyibat atau tidak? Mungkin ya Ustaz, saya ini termasuk yang prostitusi syariah. Karena nanti sebelum mulai yuk sebelum kita mulai kita baca bismillahirrahmanirrahim. Haka dulu kan. Kan enggak bisa juga. Sebelum mulai termasuk juga yang orang main judi gitu kan. Hadirin hadirat biar berkah acara kita. Maka kita mulai baca hamdalah. Kan enggak ada yang begitu. Ya, Bang sekarang. Jadi ini kembali dikata kunjirkan apa Allah tidak menerima zakat infak sedekah dari min gulul atau min apa namanya yang tidak thayyib ya yang tidak baik. Nah ini fatwa ulama muktamar internasional yang bisa kita lihat tadi ada diantaranya tentang di zakat Kuwait ini fatwa ulama muktamar internasional 1 tahun 84 menyatakan ada kajian zakat profesi perusahaan dan lain-lain sebagainya termasuk saham. Madu juga masuk juga dikata kuncikan. Nah ini dia objek zakat sekali lagi sebelum nanti kita diskusi. Udah selesai tadi? Diskusi saja. Oh diskusi saja kalau oke kalau begitu kita diskusi saja. Cepat. Salah Ustaz. Ada yang galau? Kita ada waktu 7 menit lah ya. Habis ini kita makan bareng. Antum sudah boleh jamak. Ustaz Fikri terkait nasab jamak kan? Saya belum kembali. Walaupun mungkin jamak deh. Oke Ustaz, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari jamak tentang zakat yang warisan. Jadi dia mendapatkan warisan dari orang tuanya itu kontrakan yang kemudian dikos menjadi kos-kosan. Nah, apakah ini kemudian juga mendapat terkena zakat dari rikas atau bagaimana ini kalau misalkan warisan kemudian karena ini perniagaan karena ini kos-kosan kemudian setiap bulan juga ada penghasilan apakah kemudian dizakati sekali setelah warisan itu atau kemudian setiap penghasilannya setiap bulan itu juga kemudian masuk kena zakat berikutnya. Baik, ini zakat warisan. Ini masalah zakat warisan pernah saya tulis dalam konsultasi zakat di majalah Sharing, majalah ekonomi dan bisnis syariah tahun 2011 itu. Ya, kemudian ini tak tambah lagi, warisan itu kan kemudian dibagi-bagi. Apakah kemudian diterima dulu, dibulatkan dulu kepada zakatnya atau kemudian dibagi-bagi? Misalnya seluruh keluarganya berdasarkan ketentuan tadi, bagi-bagi atau sebelumnya? Baik, kalau kita baca dalam, ini termasuk dalam zakat warisan kategori yang baru ini. Karena kalau kita lihat di dalam literatur itu zakat warisan memang tidak dijumpai. Ah iya, kategori bid'ah. Termasuk zakat profesi bagi yang teman-teman yang salafi termasuk kategori bid'ah. Tapi ingat, coba dicek di, walaupun dibilang bid'ah, tapi di Arab Saudi orang yang memiliki pendapatan harta kurang apa hartanya 85 gram emas maka wajib menaikkan zakat. Artinya dibilang bid'ah tapi menarik juga. Ya mungkin gitu kan. Jadi model-modelnya yang nah ini yang tapi lagi-lagi ya tadi terlepas mau bid'ah atau apa mau para asatidz mau gunakan yang mana ini namanya juga ijtihad. Nah, tapi lagi-lagi setiap sesuatu yang baik kenapa tidak dilakukan. Nah, beda sana. Itu menurut Imam Nawawi ya. Baik. Baik, tentang masalah warisan. Warisan ini ada yang pernah saya baca juga, misalkan warisan ini lebih cenderung ada modelnya tergantung kita menggunakan analoginya kiasnya. Kalau warisan itu adalah sebagai hadiah, maka ada beberapa ulama yang menerjemahkan termasuk Pak Quraisy Shihab misalkan ustadz kita misalkan dia lebih cenderung menganalogikan kepada pirika zilhumus hadiahnya itu adalah 20% misalkan warisannya itu dibagi ya kan dibagi pertanyaannya hartanya cukup nisab atau tidak itu dulu pertanyaannya
sebelum dibagi. Nah, sebelum sudah dibagi. Kan udah ada masing-masing udah dapat. Ya kan boleh kalau masalahnya sebelum dibagi udah dikeluarkan zakat, itu kan sepakatan yang ada ya, uang yang ada. Nah, ini apakah dibagikannya sebelum dibagi-bagi ini keluarkan zakat dulu? Begitu ya. Atau setelah nanti kan kita udah punya uang kan, artinya udah pindah hak gitu kan. Udah pembagiannya. Udah dibagi kan? Udah dibagi-bagi. Nah, pertanyaannya bisa dilihat termasuk dalam masalah perdagangan perusahaan itu. Kalau perusahaan, kalau orang yang awalnya hartanya bergabung, maka ditunaikannya bergabung dulu. Bergabung dulu ditunaikan zakat baru dibagi kan? Dipecah. Nah, itu kalau dalam perusahaan. Nah, kalau dalam warisan ada juga yang modelnya udah yang penting masing-masing dibagi gitu kan. Kalau dibagi misalkan kalau hartanya tadi minimal 85 gram seharga misalkan. Saya yakin kalau warisannya misalkan Bob Sadino cukup lebih dari sini. Tapi kalau warisannya boleh jadi dia orang miskin ya justru mustahik ya. Iya kan? Apa yang modelnya? Pertanyaannya saat tadi berapa kira-kira perkiraan? Cukup nisab atau tidak itu pertanyaannya? Karena ada pertanyaan juga. Kalau misalkan hartanya itu dibagi nanti enggak kena nisab. Tapi kalau disatukan dia kena nisab. Jadi disiasati. Ya itu tadi modelnya. Apakah mau yang tadi? Kalau yang pertama, kalau digabung itu kena nisab. Ah, karena boleh jadi kan kenapa? Itu kewajiban orang yang meninggal kan? Sebelum ditunaikan, dia wajib menunaikan zakat dulu. Jadi sebenarnya mau qadha zakat dia. Iya, yang artinya dia ada hak dia. Apa kewajiban dia menunaikan zakat? Karena zakat itu bukan hanya kepada Allah tapi ada hak fakir miskin itu bisa dilihat dalam apa namanya perbandingan itu lebih cenderung termasuk Imam Malik dia menyatakan apa namanya orang yang meninggal dunia dia nggak bayar zakat itu jangan disolatin. Jangan disolatin artinya harus diselesaikan dulu hutangnya atau boleh jadi ada yang bertanggung jawab. Hutang itu kan bukan berarti bukan hanya hutang kepada manusia. Zakat juga termasuk utang kepada Allah dan kepada manusia. Gimana Ustaz? Biasanya kan kalau meninggal itu akumulasi itu kan akumulasi. Mungkin di bidang tertentu misalnya bisnis ini dia sudah dikeluarkan zakatnya. Terus uang ini juga mungkin sudah dikeluarkan sebagian. Kemudian kan kalau dia meninggal kan dia akumulasi itu. Iya, baik. Dibagi-bagi. Nah. Ya itu tadi kalau memang oh dia udah orang yang taat. Udah menunaikan zakat berarti kan enggak perlu dikeluarkan zakat karena sudah ditunaikan. Ya maksudnya kan hak dibagi-bagi yang warisannya itu loh. Iya. Iya, itu tadi barusan tadi modelnya tadi yang sumbernya dulu Ustaz. Kita tanya, orang yang meninggal itu udah menunaikan zakat belum? Dari harta yang sudah. Yang sudah. Katakan sudah. Ustaz. Kalau sudah, ya berarti tidak mengeluarkan lagi, justru mengeluarkan kalau sudah diterima masing-masing karena dalam kajian dalam fikih ada namanya milkut tam, ada namanya milkun naqis. Apa itu yang dimaksud dengan milkut tam? Itu kepemilikan kita bukan hanya menguasai zatnya, semuanya kita. Itu milkut tam. Tapi kalau milkun naqis, kita menguasai bendanya, ngutangin orang. Tapi tidak menguasai untuk dijual nggak bisa. Contohnya kita nyewa motor. Itu kira-kira milkut tam atau milkun naqis? Milkun naqis. Kita cuma bisa make aja. Kalau digadain itu oknum. Begitu kan? Karena kata kuncinya bukan milik kita, milikun naqis termasuk warisan. Kalau warisan yang belum dibagikan, ya kan punya orang tua, bukan milik kita, berarti masih bukan milik utam. Milikun naqis kan persyaratannya dalam zakat itu kan ada syaratnya kan? Syarat zakat itu milik utam. Milik utam itu kepemilikannya udah jelas. Udah dibagi tadi warisannya. Di atas pertanyaannya tadi apakah dalam bentuk aset, dalam bentuk uang, dalam bentuk apa gitu ya? Itu yang bisa dicermati. Kalau memang dalam bentuk cash, uang, itu lebih gampang. Oh, ini udah cukup nisab. Oh, misalkan 500 juta. Oh, dia beli kontrakan. Nanti bisa lihat beli kontrakannya itu berarti apa namanya? Kalau udah dapat pendapatan, itulah yang ditunaikan. Pertanyaannya kalau setiap bulan cukup nisab, maka bisa saja kalau pakai kiasnya adalah zakat. Zahab. Apa bukan zahab namanya apa yang
zuru itu pertanian. Wa atu haqqahu yauma sadi. Tapi kalau dia kiasnya kepada tadi zahab mal, maka ditunaikan setahun sekali. Oke, saya get toy. Ahli sejarah kram, sore tambah seru kalau kita ngobrol. Tapi menurut dan apa? Menurut sudah lafal, dilahkan ya. Menurutnya sekarang sudah 12.56. Ternyata Ustadz lucu ketika ngomong referensi itu menarik sekali dan saya lebih terpana gitu ya. Kayak kalau lucunya kita bisa ketawa, kalau ngomong referensi bikin saya melayang gitu kemana-mana tuh kitabnya. Luar biasa Ustadz, upload Ustadz. Oh, itu Ustadz Allah Allah. Setelah ini kita makan bareng dan para Ustadz kita sholat jamaah di bawah ya. Sukabumi udah boleh jamaah ya.